Kelautan dan Perikanan Sidoarjo melaksanakan produksi udang secara intensif dengan inovasi tambak plastik atau batik. Melalui unit praktek produksi atau teaching factory yang ada di Desa Blokerto, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo melaksanakan kegiatan produksi udang faname pada petak tambak plastik seluas 5.000 meter persegi. Tidak hanya itu, di lahan yang juga menjadi pusat studi mangrove ini, Politeknik KP Sidoarjo memanfaatkan dua modul bekas irigasi untuk produksi udang faname yang hasilnya juga optimal. Berat rata-rata udang pada masa pemeliharaan selama 79 hari di petak tambak plastik tersebut mencapai 21 gram per ekor dengan biomasa 11 ton dan size udang 47 ekor per kilogram. Target produksi budidaya udang ini hingga akhir masa pemeliharaan adalah 15 ton dengan size 20 pada masa pemeliharaan 120 hari. Tambak praktek Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo seluas 21,8 hektar ini terdiri dari 12 hektar petak tambak dan 9,8 hektar lahan pendukung termasuk hutan mangrove. Dalam 12 hektar petak tambak tersebut dibagi dalam beberapa klaster kegiatan budidaya, yaitu 18 petak klaster budidaya udang intensif tambak plastik atau batik dan model irigasi plastik atau gatik. Selain itu terdapat 2 klaster monokultur bandeng, 3 petak klaster polikultur, petak klaster budidaya submerged kepiting soka dan bandeng, serta 7 petak klaster silvopus series yang saling terintegrasi antara satu klaster dengan klaster lainnya. Penanaman mangrove di kawasan tambak dan kawasan penyangga dilakukan Politeknik KP Sidoarjo untuk memperbaiki lingkungan dan menyerap polutan yang ada di perairan, sehingga air yang masuk dalam petakan budidaya udang siap digunakan dalam kegiatan budidaya. Sebelum digunakan untuk budidaya udang, proses treatment air dilakukan di petak tandon yang sudah ditanami rumput laut sebagai biofilter. Selama pemeliharaan, pergantian air dilakukan seminimal mungkin. Sisa pakan yang mengendap di dasar tambak dibuang melalui proses sipon, kemudian langsung dimasukkan dalam petak pembesaran ikan bandeng karena bermanfaat untuk pertumbuhan pakan alami. Begitu pula saat dilakukan panen total, seluruh air di tambak dibuang ke petak pembesaran bandeng dan petak mangrove. Kegiatan panen udang faname tambak plastik Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo kali ini dihadiri dan dilakukan langsung oleh Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya. Turut hadir pula Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan serta pejabat daerah serta para penyuluh perikanan. Ini menjadi percontohan bagi masyarakat bagaimana kita melakukan kegiatan budidaya udang secara terintegrasi, dan ini terbuka Pak, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk dilihat oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Udang yang kami lakukan ada dua, yang pertama tambak plastik, yang satu lagi irigasi plastik Pak. Ini kami lakukan panen secara parsial Bapak bertahap, dan target kami nanti pada saat panen terakhir total itu kurang lebih 15 ton Pak. Dari ukuran petak 5.000, target 15 ton. FCR-nya alhamdulillah ini satu Pak, mohon izin, ini sangat efisien sekali dalam penggunaan pakan. SR-nya 90%. Keberadaan Poltek Kelautan Perikanan Sidoarjo di sini Pak, sangat-sangat bermanfaat bagi kami ya. Terutama dalam pengembangan teknologi perikanan budidaya. Pada tahun 2016, kami kerjasama dengan Poltek Kelautan Sidoarjo dalam pengembangan udang faname dengan sistem busmetik. Dan hasilnya ternyata luar biasa. Yang lebih menarik lagi, saya tempatkan di pondok pesantren, Pak. Itu cikal bakal busmetik yang ada di Kabupaten Pasuruan. Sekarang ya, sudah ratusan petak. Nah,
hari ini adalah satu contoh bahwa ternyata dari lahan-lahan yang kita miliki ini bisa kita kelola dan bisa menghasilkan kemanfaatan. Ini adalah sekolah, Pak. Tapi sekolah kami beda dengan sekolah perguruan tinggi yang lain. Sekolah kami mendidik wirausaha. Syaratnya jadi wirausaha, dia harus kenal dari awal. Dia harus kenal bagaimana cara menanam udang, gitu ya. Tahu perhitungannya, tahu berapa biayanya, tahu untungnya berapa, dan dari situlah dia bisa hidup. Unit Teaching Factory Tambak Udang dan Pusat Studi Mangrove Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo yang ada di Pasuruan ini merupakan salah satu unit praktek produksi budidaya air payau yang dikelola dan dikembangkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan vokasi, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan oleh taruna maupun bagi tenaga pendidik dan kependidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Selain itu, unit Teaching Factory ini juga menjadi tempat kegiatan percontohan bagi masyarakat.